bahwa Ustaz, sebelum saya tidur membaca doa di bawah ini apa ini? Allahumma ahya wa amud allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjatu wajhi ilaika wafuwattu amri ilaik walja'atu dhahri ilaik Rabbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la man minka illa ilaik allahumma amantu bi kitabika iladhi ansal tu bi nabiyaka arsal baik selama tiga malam saya membacanya tetapi setelah saya baca tidur saya seperti diganggu syaitan saya lawan dalam mimpi saya dengan membaca ayat kursi Anas dan Tasbih dengan sebisanya saya akhirnya bisa bangun dari tidur saya. Saya khawatir bila saya kembali baca pada malam-malam berikutnya hal serupa akan terulang. Mohon doa tersebut eh, maka doa tersebut tidak saya baca dan eh, tidur saya tidak diganggu. Padahal sebelum saya tidur saya sholat dua rakaat dan witir. Yang saya ingin tanyakan bolehkah saya teruskan doa tersebut? Itu waswas syaitan. Gak ada hubungannya antara kita baca doa ini lalu setan ganggu. Kalau kita baca doa ini, doa ini dapat pahala dan memang tidak ada jaminan dengan baca doa ini kita selamat dari setan. Gak ada. Doa ini sahih, riwayat Abu Daud. Dua-duanya hadis sahih, gitu kan? Ini diamalkan. Tetapi doa yang dianjurkan yang bisa mengusir syaitan ada. Hadis misalnya mengatakan siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur dia akan dijaga dari syaitan. Hadis yang lain juga dua-dua hadis Bukhari berbunyi siapa yang membaca ya, ayat terakhir dari surah Al Baqarah, Lillahi maafis samawati wal sampai akhir, gitu kan? Itu akan menjadi pencukup baginya. Kata ulama hadis pencukup dari syaitan, nggak ada yang goda dia. Kemudian baca Al Ikhlas Al Falak An Nas tiga tiga kali di tiup telapak tangan diusap ke tubuh. Ini insya Allah tidak akan terganggu. Kalaupun sudah dibaca itu dan ternyata kita lihat dalam mimpi syaitan datang mengganggu dan seperti tadi saya melawannya dengan ayat kursi An-nas, al ikhlas al falak itu berarti memang kebanyakan seperti ini indikasi anda ada gangguan sihir dan biasanya justru itu petunjuk dari Allah kalau anda dalam mimpi berhasil membacakan ayat dan meniup lalu dia mati mati benar tuh berarti anda selamat dari sihir itu biasanya indikasi sembuh seseorang yang kena sihir itu selain dia rukia, dia berdoa kepada Allah Azza Jalla nanti dalam mimpi datang tuh ada dilihat penyihir sama dia atau dia dilihat setan kan gitu, kemudian dia bacain ayat begitu gitu kan begitu jadi memang kita melihat dalam mimpi kita Allah sementara berikan malah itu positif maka saya sarankan lanjutkan lanjutkan jangan malah berhenti itu kan jangan malah berhenti tapi tambah dengan ayat-ayat atau bacaan tadi yang saya yang saya sampaikan ayat kursi dua ayat terakhir dari akhir al-baqarah kemudian al-ikhlas al-falak an-nas Al dibaca tiga tiga kali ditiup telapak tangan lalu diusapkan ke tubuh tentu yang ditiup diusapkan hanya al-ikhlas al-falak an-nas Al ya Ayat Kursi sama akhir Al-Baqarah tidak ada perintah untuk ditiupkan ke telapak tangan.